皆さんこんにちは。トゥトゥレトゥ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 。Oke guys, jadi kali ini aku ada di Jakarta, bukan di Jepang ya. Kenapa aku di Jakarta? Jadi aku diundang sama Hitam Putih kemarin buat jadi bintang tamunya. Aku berterima kasih banget kepada Tuhan, keluarga, mama yang sudah mendukung aku, dan juga kalian semua guys, kalian semua yang sudah bantu aku untuk sampai di titik ini. Aku benar-benar bersyukur, dan aku sadar kalau misalnya tanpa kalian aku bukan siapa-siapa, tanpa dukungan kalian aku juga gak bakal ada di sini, gak bakal sampai di titik ini. Terus doain guys supaya bisa menginspirasi, bisa memberikan motivasi yang baik, bisa jadi teladan dan semakin mantap jiwa. Kita semua semakin mantap jiwa. Oke, jadi hari ini rencananya aku bakal jalan-jalan ke Mall Jakarta ditemenin sama Dara. Halo. Nah, kemarin pas di Jepang kan aku yang jadi tour guide-nya nih. Jadi gantian nih hari ini Dara jadi tour guide-nya. Aku enggak tahu ada apa di GI karena asalnya aku dulu pernah ke GI deh, tapi aku udah lupa. Jadi nanti dia bakal temenin aku, bakal ajak-ajak jalan lah pokoknya. Kita lihat aja nanti. Ya guys, jadi aku mau pesen Gojek dulu. Enak banget ya. Kalau di Jepang kan harus jalan nih. Kalau sini kan ada motor, asik. Jadi kalau malas jalan bisa naik motor. Tetap juga. Jadi aku mau pesen dulu Gojek ke Grand Indonesia. Yay. Yay. Kok gak ada yang mau sih? Kok gak ada yang mau? Nah, ini ketemu siapa ini? Risan. Pak Risan. Mantap jiwa. Kita tunggu ya. Masih nungguin bapaknya. Bapak Risan di mana, Bapak Risan? Bapak Risan. Apakah di depan? Gojek, Pak. Bapak Risan. Bukan. Bukan. Jerome. Beda. Apa? Bang OCBC. Wah, enggak tahu, bukan orang Jakarta, Pak. Bukan ya. Oh ya. Mari, Pak. Beda orang, guys. Beda orang. Ya. Wadau jiwa ini. Mana nih Bapak Risan nih? Bapak Risan, wadau jiwa, wadau. Ini dia guys, Pak Risannya. Di Jepang enggak ada Gojek, Pak. Ini saya sudah lama enggak ada Gojek. Ijo-ijo, mantap jiwa. Oke. Siap, ayo, Pak. Mantap jiwa. Tik 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 bunyi hujan di atas. Oke, terima kasih banyak, Pak. Oke, banyak. Bilang mantap jiwa, Pak. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Oke, jadi sudah sampai di Grand Indonesia. Wow. Katanya si Dara itu ada di East Mall dan aku ada di West Mall. Jadi aku harus nyebrang. Nyebrang kemana gitu? Nanti kita lihat harus nyebrang di mana. Pak, yang ini East Mall ya, Pak? Yang ini East Mall, Pak. Oh, yang itu West. Yang itu West. Oh, berarti benar. Makasih, Pak. Oke, sekarang udah di East dan telepon Dara. Halo, di East ada CNM. Oh iya iya. Oh, wadaw. Wadaw. Eh, beda banget lu. Beda banget. Masih lu diam. Beda banget. Wah, gila. Gila. Gila guys, jadi dia di Jepang iya. Sama di sini beda guys kayaknya guys. Karena gini, karena di Jepang itu enggak ada yang kenalin. Jakarta ada yang kenalin harus bawa gitu. Kayak gitu, Jepang tuh nggak bisa gaya karena tuh dingin banget kan, jadi oh iya 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 iya. Gile guys, aku akhirnya ke Mall Indonesia ya. Akhirnya gimana perjalanan tadi, naik apa nih? Gojek. Apa? Gojek lah. Perjuangan bro. Perjuangan. Gue naik mobil jam segini ke daerah sini macet. Macet ya? Gue tadinya niatnya hari ini mau beli kamera coy. Terus? Buat ngevlog. Ya udahlah belilah. Yuk beli. Kayak beli kacang loh. Ya masih bingung mau ge. Ya udah yang G7X kan ya? G7X Mark 2, ya. Tak botak. Iya. Kena penyakit. Apa? Kena penyakit itu jangan diledekin tuh. Rambut tepat digundulin. Semangat terus ya, semangat. Ini bawa tas sampai pegel mungkin ya. Semangat terus ya, Mbak. Semangat terus ya. Mantap jiwa. Aduh.
Aduh enggak boleh lihat, Aduh enggak boleh. Untung aku enggak lihat ya, untung aku enggak lihat. Mbak, enggak boleh duduk di meja, Mbak. Enggak sopan ya. Parah, harusnya ada kursi. Oke guys, jadi vlognya kita ambil alih. Jadi kita mau belanja-belanja hari ini. Belanja-belanja bareng-bareng. Jadi Jeremnya udah mau pergi. Jadi vlognya kita ambil alih. Jadi kita langsung aja belanja-belanja, cari makanan, cari tempat baju-baju kalian. Jadi pokoknya vlog ini adalah vlognya Dara. Dar, bacanya apa nih? Sendal harap dilepas. Nah ini Yokoso kita kudasai. Artinya welcome. Oh, welcome. Selamat datang di sini gitu. Silakan datang gitu. Ini rasanya rasa Jepang ya. Namanya apa ini namanya? Tokyo Belly. Tokyo Belly. Gochumon kudasai. Artinya silakan pesan. Pesan ya gitu. Jadi ini menunya guys. Ini beda banget sama Jepang loh. Bedanya? Maksudnya susinya itu kayak dimasak-masak gitu kan. Kalau yang lu pas makan itu kan enggak kayak gitu kan. Iya, yang kayak mentah-mentah gitu. Guys, ini menunya banyak banget dan bingung mau pesan yang mana. Karena anak-anak semua nih kelihatannya ya. Jiwa. Ada dia yang pesan. Aku bagi ya. Makan aja. Iya. Mbak. Sumasen. Karena mereka tadi juga pakai negasius gitu. Sumasen. Nah, mungkin kita pesan pakai bahasa Jepang gimana ya? Iya. Kalau pakai bahasa Jepang. Oke. Moritatsu. Itu. Hai, onegaishimasu. Boleh diangkat kamera? Oke, dikasangin. Iya mas, gitu mbak. Itu artinya makasih mbak, gitu. Guys, jadi makanya sudah datang. Maksudnya kenapa di tempat ini? Karena pengen coba yang Jepang-Jepangan di Indonesia gitu. Katanya gimana sih? Beda gitu kan ya. Sama yang di Jepang, di Jepang ada sambel. Ada sambel, cabai rawit. Enggak ada ini. Kalau orang Jepang makan ini mencret langsung. Ules. Jadi kan, kalian inget kan waktu gue makan ajar makan ramen di Jepang yang ini nih. Enak banget, guys. Jadi kayak ada apa ya? Bakar-bakar gitu. Jadi kayak abisnya kan dibakar. Rasanya ramen banget deh. Ramen banget. Nah, sekarang gue mau cobain ramen yang di Indonesia. Rasanya gimana sih? Karena gue masih ingat kan. Rasanya tuh enak gitu, yang ramen halal. Oh iya. Yang itu. Akhirnya sama deh ini. Soalnya ini ada ayam bakarnya nih guys. Ayam bakarnya kan. Makan. Kita coba dari ramennya dulu ya guys. Biasanya kalau ramen itu coba dari kuahnya dulu. Enak tapi rasa Jepangnya dikit. Ini sudah disesuaikan sama rasa Indonesia. Enak. Cuma saya beda sama Jepang guys. Kalau ramennya teksturnya sama, cuma rasanya kuahnya itu agak beda-beda. Gimana kata bedanya? Cuma kayak beda. Mana akan mana? Enak mana ya? Bingung. Kalau aku lebih suka Jepang. Gue lebih suka yang ini. Kan lu udah kenyang kali deh. Iya makan ya. Kalau nih, kalau nggak percaya? Jadi kayak abisnya dibakar. Karena dia lapar guys, jadi makannya enak. Oke, selanjutnya kita akan coba. Ya, jadi ini murah ya guys. Murah tapi memang kecil banget guys. Ukurannya sejengkal gini. Dan nggak ada esnya. Kayak buras. Kayak apa? Buras. Apa itu buras? Lontong. Ini apa tadi namanya? Blosom apa gitu? Namanya sushi. Makan. Namanya sushi. Aku baru nyambung. Enak gila ini. Ada kejunya.
anak ada ikannya. Di Jepang ada? Enggak ada lah. Anak. Kalau sushi di Indonesia kayak gini unik. Kayak ada kejunya lah, ada pakai apa gitu, digoreng gini. Kalau di Jepang enggak ada. Jujur makanan mentah. Makan jiwa. Ini sushi dengan kearifan lokal ya, guys. Ya sudah disesuaikan dengan rasa Indonesia. Karena Indonesia kan enggak terlalu mentah-mentah. Iya, tapi enak. Oke, kita coba berikutnya. Sushi carbonara. Ini jadi ada apa nih? Bacon, hamnya, telur dan nasi. Dan daunnya ada telur. Dan kalau kalian dalam namanya sushi. Iya, intinya sushi. Biasa sih. Maksudnya kurang spesial. Standar. Kalau tadi itu enak banget. Tadi enak banget, barang-barang. Untuk ukurannya, kayaknya lebih besar yang sushi di Jepang deh ya. Iya, iya, iya. Kalau ini tuh kecil, mungkin orang Jepang buatnya gede-gede. Tapi kalau di Jepang ini biasanya sushi kan ini kan? Kayak satu piring, dua, tiga gitu kan. Kalau ini satu piring bisa enam gitu. Gede-gede ini. Kadang sampai 20 panjang sushinya. Makan. Oke, selanjutnya kita bakal coba ini. Yuk. Ini tadi apa? Biskuit tuna ya? Ini tuna ya? Ayam. Oh iya, ayam. Oke, kita coba. Biasa ini bahkan gak ada sesuatu di Jepangnya, gak ada. Jadi kayak ayam dikasih tepung digoreng biasa. Bumbunya juga bukan bumbu yang itu. Bumbu tartar ini. Enam. Jadi udah habis. Apa? Cisa sama desta. Jadi itu tata-tata. Ya, kalau sudah selesai makan, terima kasih buat hidangannya gitu. Gimana? Mantul! Rating, mantap jiwa. Rating dari 1 sampai 10? 7. Aku mungkin 7,5 ya. Karena rasanya sudah dicocokin sama Indonesia. Karena mungkin aku terlalu lama di Jepang, jadi kayak sudah terbiasa dengan rasa Jepang. Bukan itu, terlalu lama Jepang, bukan terlalu lama sendiri. Iya. Jadi makan-makan kali ini adalah 287.000. Kalau di yenin jadi sekitar... di yen 287.000 jadi sekitar 2000-an ya, 2000 yen. Lumayan lah, berdua 2000 yen. Ya murah nggak? Murahan di Jepang apa di sini? Lumayan murah sih. Ini porsi biasa, apa harga biasa untuk makan berdua. Tapi tadi kan porsinya banyak kan, maksudnya kayak banyak pilihan, banyak jenis. Mantap jiwa. Jadi sebenarnya gue sama Jerome itu adalah saudara. Karena kita seibu. Iya. Seibu. Seibu. Tapi nggak sebapak. Guys, ini ada piano. Tapi nggak bisa dimainin guys, padahal aku tadi pemain. Kan dia soalnya bagus, boleh nggak sih ini mainin? Atau harus mainin dari luar ya? Gue mainin aja, nggak apa-apa. Apa? Gue kan belum minus ya. Ini bukan, ini tuh kalau ditutup gini artinya bukan nggak boleh main. Apa? Boleh, cuman buka sendiri. Amat banyak. Gua milih siapa? Lanjut ke tempat kau berada. Kayaknya kita mau dicampurin. Mungkin dibilang bagus, lanjutkan. Ayo lanjut, berarti satu lagi. Loga balonku ada. Boleh gak mas? Gak boleh ya? Oh iya gak boleh, gak boleh. Gak boleh gak kata guys. Ya bikin disuruh main lagi mas. Ya, mas. Tapi itu gak boleh. Bolehnya kapan mas dimaininnya? Itu buat panjang. Oh buat pajangan? Kan mendingan daripada hati mas. Iya. Iya. Mau mencoba itu. Itu lantai bisa yang masuk yang soalnya. Oh, ini Yamaha. Cuma di display doang. Oh cuma dipajang. Oke oke. Oh gitu. Katanya boleh guys, tapi harus dari 3 ya. Makasih mas. Makasih ya mas. Wah ada sulwasho guys. Sulwasho. Sulwasho. Bubble kari. Bubble kari, susah. Susah sekali. Guys, aku pengen main basket dulu, diajarin sama coach ya. Coach basket. Pas di Jepang guys, aku nungguin dia beli makeup. Di Indonesia, nungguin beli makeup juga, siap. Abangnya mencoba ini, dicoba lagi nih. Wadaw, wadaw jiwa. 1, 2, 3. Mantap jiwa. Tadi mau beli makeup, jadi heboh. Mantap jiwa, orang Indonesia itu kayak gini. Heboh-heboh ya, kita tuh heboh-heboh ya mbak. Siap jiwa ya mbak. Waduh guys, ada yang kenalin guys. Halo. Hai. Kemarin kalian nonton Trans TV ya? Iya. Weh, mantap jiwa. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Dar ngapain, Dar?
telepon mama di rumah, hotel. Ntar aja gantian, mas, gantian mas. Iya, siap. Gantian ya, kalau mau telepon, saya juga kangen sama rumah saya di kampung. Iya, siap. Dar, ngapain Dar? Tunggu dijemput. Oke guys, jadi semoga kalian suka video ini. Sekian video kali ini. Iya, semoga kalian bisa terhibur dan juga ya mendapatkan manfaat, hiburan ya pokoknya ya. Dan mendapatkan ilmu. Karena banyak sekali ilmu yang dapat kita pelajari dari video ini. Iya, benar. Buat kalian semua sudah nonton. Arigato gozaimashita. Arigato gozaimashita. Arigato gozaimashita. Lu ngomong makan pelan-pelan. Oke, ulang ya. Buat kalian semua. Buat kalian semua sudah nonton. Arigato gozaimashita. Belum. Jangan nah, mata ne. Mantap. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Eh, mantap jiwa. Mantap jiwa enak ini. Nunggu bis sambil